Sementara itu, legenda Timnas Indonesia Ismet Sofyan optimis Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan saat melawat ke markas China dalam laga keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut Ismet Sofyan, kekuatan Timnas China berada di bawah Australia dan Arab Saudi, di mana kedua tim tersebut bisa ditahan imbang oleh Timnas Indonesia. Saya berharap untuk pertandingan next lawan China bisa hasil bagus, artinya bisa menang pertandingan. Saya pikir China juga tidak terlalu bagus, tidak terlalu istimewa juga dibandingkan dengan Australia. Saya pikir China ya dengan kualitas pemain Indonesia sekarang yang kita miliki, saya pikir kita bisa berbuat lah walaupun kita bermain di away. 2-1. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.